Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, salam sejahtera, semoga berkah dan rahmat Allah pada kita semua. Sajian pada suatu hari di sebuah desa di Bali adalah orang kaya mengumumkan akan membeli monyet dengan harga 100 ribu per ekor. Para penduduk desa tentu saja suka cita, apalagi mereka tahu banyak monyet di sekitar desa mereka. Maka perburuan monyet pun dimulai. Terkumpul beberapa ratus ekor monyet. Si orang kaya membeli sesuai janjinya. Tapi atas hal itu monyet menjadi sulit dicari karena sebagiannya melarikan diri. Si orang kaya pun mengumumkan akan membeli monyet dengan harga 200 ribu per ekor. Hal ini memberi semangat baru bagi penduduk desa untuk mulai menangkap monyet lagi. Dan beberapa berhasil ditangkapi, tapi jumlah monyet pun semakin sedikit dan semakin sulit. Harga monyet merambat naik hingga 250 ribu. Namun monyet-monyet sudah sulit dicari. Kini sekali lagi orang kaya mengumumkan akan membeli monyet dengan harga 500 ribu per ekor. Untuk urusan bisnis, asistennya yang menggantikan urusan monyet-memonyet itu. Si asisten orang kaya berkata pada penduduk desa, "Kalian tahu betapa sulitnya sekarang mendapatkan monyet-monyet. Sekarang lihatlah monyet-monyet yang ada di kurungan besar yang dikumpulkan oleh orang kaya itu. Saya akan menjual monyet-monyet itu kepada kalian dengan harga 350 ribu per ekor. Dan saat si orang kaya kembali ke desa ini, kalian bisa menjualnya kembali padanya seperti yang dikatakan dengan 500 ribu rupiah. Bagaimana?" Akhirnya penduduk desa pun mengumpulkan uang simpanan mereka dan membeli semua monyet yang ada di kurungan. Namun kemudian para penduduk desa itu tak pernah lagi melihat si orang kaya maupun asistennya. Demikianlah antara mengapa si kaya menjadi makin kaya, si miskin menjadi makin miskin. Dalam ekonomi uang, orang bisa mendapatkan penghasilan dengan cara seperti itu. Allahu Akbar, Allah.